Kerjasama antara Majlis Pembangunan Bumi Putra Pulau Pinang, MPBPP dan UiTM Permatang Pauh bakal membuka lembaran baru dalam kerjaya pengusaha rumah tangga atau house manager. Modul disediakan UiTM itu mengambil kira persekitaran baru serta kemahiran diri sekaligus memanfaatkan anggota sesebuah keluarga. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Shahbudin Yahya, kerjaya itu juga memberi pulangan lumayan sehingga boleh mencecah RM2,000 sebulan. Kita jangkakan setiap yang berkenaan ini, pendapatan mereka tidak kurang daripada RM2,000. Ya, jadi apabila mereka ini tidak bekerja melalui persendirian, tetapi mereka bekerja, kita akan bentuk sebuah syarikat. Ini syarikat ni akan ditubuhkan peringkat awal dia oleh Majlis Bumi Putra sendiri dan kita akan cooperate dengan UiTM. So syarikat inilah yang akan memasarkan apa nama tenaga kerja. Pelaksanaan pelan itu bakal dimuktamadkan dalam beberapa bulan lagi sekaligus menjadikan kerjaya itu sebagai titik permulaan di negara ini. Sebelum itu, Ahli Parlimen Tasik Gelugur merasmikan sesi dialog usahawan Bumi Putra Anjuran Majlis Pembangunan Bumi Putra Pulau Pinang.